Hi guys, assalamualaikum. Hari ni sis nak kongsi satu lagi resepi untuk you all yang dekat rumah yang mungkin rasa macam nak keluar takut ya, sebab pandemik ni masih lagi berleluasa ya di dalam negara kita. Okey, apa pun stay safe guys. Okey, yang mana kena quarantine tu teruskan quarantine dan follow SOP. Okey. Dalam keadaan ekonomi kita yang tak stabil ni, okay, kita kena berjimat cermat guys. Okay, so sis nak kongsi resepi yang insyaAllah boleh membantu kita untuk mengurangkan perbelanjaan kita di dapur dengan menggunakan Maggi ayam. Okay, sis nak masak hari ni Maggi lemak cili padi. Bajet untuk semua bahan-bahan guys RM10 je, tapi boleh makan 4 orang. Ha, okey. Sis menggunakan Maggi berperisa ayam. Untuk protein sis memilih telur, so 4 biji telur, sedikit cili padi dan juga bawang bawang merah ataupun bawang kecil. Kita nak Maggi lemak cili padi ni satu juadah yang balance. So untuk sayur-sayuran sis memilih buah tomato. Yang ini bukan untuk dimakan ya, yang ini untuk kita menambahkan flavor ya, menambahkan rasa ya. Ini daun limau purut. Okey, ini daun kunyit guys yang sis hiris-hiris halus, dan yang ini adalah serai yang juga sis hiris-hiris halus. So serai dan juga daun kunyit ni kalau rasa kita beli pun tak mahal macam mana pun ya, tak mahal sangat. Dan kalau ada dekat belakang rumah kita guna pakai ya, sama juga macam daun limau purut ya, untuk kita save lagi. Kalau korang boleh save lagi, save lagi. Okey, sis gunakan sedikit sebuah kunyit dan juga santan guys. Okey, kalau rasa tak suka penggunaan santan, boleh tukar dengan susu cair. Simple aja kan guys? Less is more. Okey. Kita celur dulu. 5 minit. Okey, 2 minit je guys. Sementara kita nak tunggu air betul-betul mendidih guys, sis akan kisar dulu cili padi dan juga bawang merah ya. Gunakan hand blender guys, lebih cepat. Rencah dia, kita ketepikan dulu guys. Kita celur ni lagi dulu. Sini. Sis gorengkan guys daun kunyit. Sekarang ni sis goreng serai pula. Okay guys, lebih minyak goreng serai dan juga daun kunyit tu kita jangan buang, kita tumiskan cili. Kalau you nak cili tu lebih halus pun boleh ya. Ikut cita rasa masing-masing ya. Dan sis masukkan rencah ya. Daun limau purut, santan. Sedikit kunyit.